D18 yang lama tertunduk sekarang sudah persiapan untuk pengecekan lagi engine-nya baru, pasang engine Rayman dari UT guys, engine-nya baru. Unitnya ini mau dilakukan pengecatan pada facial HD tersebut. Dulu HD ini lama duduk manis di belakang. Dah HD 18 yang mau dicat ulang facialnya. Seperti ini proses pembersihannya. Masih prepare. Belum dilakukan pengecatan, pembersihan. Seperti inilah unit yang lama breakdown dan kemarin di install kabin Rayman dan di komponen 4. Ini tinggal auto loop dan pengecatan. Pengecatan facial HD18. Workshop warna kuningnya mengkilap lagi bro. Biar kayak unit baru lagi. Ini kondisinya habis dicat. Rim atau wheelnya dicat juga, yang depan ini sudah kelihatan kuning. Facelnya sudah kelihatan pasti clear tadi. Dan rim belakang pos 6 juga sudah dicat. Untuk attachment-nya bawah facel juga sudah dicatin semua ini. Sudah kelihatan mengkilap guys. Mengkilap. Tinggal completed partnya lagi untuk fire suppressor-nya atau auto loop dikompletin lagi biar unitnya cepat goyang. Ya, ini perlengkapan catnya. Ya, masih bersama Mas Budi ya. Ini HD18 yang dulu nongkrong lama. Dikira unit ini sudah scrap, ternyata direkondisi ulang. Ya, sudah mengkilap facelnya ya. Sudah warnanya kuning mengkilap. Rim wheelnya dicat semua kecuali kabin ya. Bawah-bawahnya juga sudah mengkilap dan sudah oke. Ini HD20 yang sudah ready, tinggal pengambilan sama tim produksinya ini. Ya, seperti inilah saatnya kita pulang. Semoga videonya bermanfaat. Salam Mas Budi CB Sobo Dewi.